yang bukan saja peserta tapi pengunjung biasa. Terlepas. Iya, yeah, jangan. Saya dapat juga, Pak. Alah. Oh. Belinda kira. Belum kira. Ya kan, bukan? Nah, lagi. Wih, gelap ke dana nampaknya. Masih ada lampu. Angkat ya. Enggak aja. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Oke, 141. 24. Dua kotak. Ada yang lock sudah kah? Baru 2 kilo. Baru 2 kilo. Kita tahu lah kan. Wah, sih jangan dulu. Sibuk orang kamu. Susah mau dikasih kait bang. Wah, itu besar. Besar umpan, besar ikan. Besar ikan lah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Kira sangkut mana kan? Ini badan. Enggak, mulut betul. Ini mana badan? Tidak bol kan? Ya tidak bol. Masiring kan? Ah dia lagi kau. Ah, boleh kilo pun diam-diam. Boleh, boleh saja. Timbang kan ya, timbang lah. Dua kilo. Aduh, tidak boleh. Sayang lo. Lama terlepas bapak. Besar lu. Tidak boleh timbang. Terlepas bapak. Coba lepas dari mulut. Sorry ya. Sorry ya. Berapa kilo itu tadi? 9. 9 enggak? Ya. Kere. Gulung kah? Gulung. Ya, dia lah itu. Dia lah itu. Ah, kiri. Jauh kah? Jangan cinta pun, saudara. Oh, jangan cinta kah? Depan. Dia punah itu. Awas, 10 kilo itu. Nah, basal itu. 10 kilo. Dia punya 10 lah, 9. Siut pasar kah? Siut pasar. Siut pasal. Hari itu siut pasal. Nah, basal itu. Itu kau. Terlanjur bagi deposit ataupun bayar penuh. Ya, tetapi untuk soal itu kita tidak boleh salahkan sesiapa karena kita terhalang oleh keadaan. Ya, oke, jadi hari ini. Wah, kelebihan untung. 3, 6 rasa. Nomor T342 dengan ikan seberat 1.060 kg. Didaratkan pada jam 02 menit. Aduh. Pemenang nomor ketiga jatuh kepada peserta yang telah mendaratkan ikan seberat 9.045 kg dengan temperaturan 198 Donil. Ada lagi. Sudah lagi. Dan seterusnya pemenang di tempat kedua jatuh kepada peserta yang telah mendapatkan ikan seberat 9.245 kg dengan tim pendaftaran 3.40 Lagaski. Pemenangnya yang akan membawa pulang uang tunai bernilai 1.000 ringgit. Kenapa saya bilang tadi? Seterusnya juara sempena rekreasi memancing kolam pamilaan bio pada hari ini 20 hari bulan 12 jatuh kepada peserta yang telah mendaratkan ikan seberat 9.510 kg dengan tag pendaftaran 336 Lagas King sekaligus memenangi juara tunggal bernilai
2110 dan juga kejuaraan 3000 ringgit. Teman-teman tindakan pulang bersama dengan One Tunai bernilai 5110 ringgit. Pertama. Ya, ini dah tempat pertama dan kedua daripada grup Lagas King. Nomor 1-2 daripada Nahtawan ini. Ah, ya. Tidak rugi awal-awal tadi ada lagu, ada permintaan lagu ditujukan untuk pemancing-pemancing Nahtawan.